Duduk ke. Oh, sebelik macam mana? Strike on. Strike on. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mancing lagi ya. Ini kita akan mancing dasaran. Di sini kita ke spot-spot pinggir saja kawan. Tuh. Karena ini musim angin ya, dan saya menggunakan sampan kecil seperti ini. Saya takut pergi jauh ya. Ya semoga saja lah di spot ini ada banyak sambaran nanti kawan ya. Ini saya lagi proses menurunkan jangkar nih. Nah ini menurunkan jangkar belum sampai ke dasar ini ya. Simak terus kawan ya, saya akan prepare pancing dan mengaitkan jangkar ini dulu ya. Tetap di Tanjung Fishing, mantap. Ya, saya sudah menurunkan jangkar kawan. Sekarang saya akan mengiris umpan dulu. Umpan segar. Saya akan iriskan sarden dan saya menggunakan cumi utuh kawan. Spot kedalamannya di sini sekitar 90 sampai dengan 120 meter kawan ya. Saya akan menggunakan tackle spinning kali ini kawan. Dan demikian dasaran dengan 3 mata pancing pemberat berada di bagian bawah. Ini dia mata pancingnya kawan, 3/0. Saya hanya menggunakan 3 saja kali ini. Di bagian bawah saya menaruh ikan sarden seperti ini. Di bagian tengah saya akan taruh cumi utuh. Di spot ini banyak treasure sharknya kawan ya. Kalau strike treasure shark dengan tackle spinning ini lumayan lah, lumayan mengejutkan. Lumayan bikin deg-degan. Dan di atas lagi saya menaruh ikan sarden kembali. Ya, kali ini saya mancingnya sendiri, kawan. Biasanya bersama Bang Eka. Tapi Bang Eka masih pergi umroh dia. Ya, ayo, lambar. Yuk, lambar. Waduh. Kenapa tuh yang makan, bro? Duduk ke. Oh, sebelik macam mana? Strike on.
berisi ceblak kawan, kecil ceblak. Oh bukan, ini namanya kursi putih ini. Ya, ya kawan. Aduh. Ya, kawan. Strike on. Waktu saya potong umpan, wah dimakan dia. Saya kira umpannya habis tadi, makanya saya potong umpan, dimakan. Lagi kursi putih kawan, ini namanya kursi putih, mirip dengan kursi cablak deh, tapi dia ada giginya. Nah ini baiklah kawan, saya akhiri saja untuk baiklah kawan, saya akhiri saja untuk trip mancing kali ini ya. Ikannya tidak mau makan, ini banyakkan ikan-ikan kecil, umpannya sampai habis nih kawan. Dan ikan target tidak ada ini. Saya cuma mendapatkan 2 kurisi putih. Nah, yang ini kecil-kecil dia kawan, kurisi putih. Cuman itu saja. Padahal saya sudah pindah ke 3 spot. Ini spot yang ketiga. Mungkin arusnya kurang bagus atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Sampai jumpa di trip mancing berikutnya ya kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Dia rasa kelar aja angin kan nih.